Sebelum kita jalan hari ini, dia nak kenal ke diri dulu. Kalau biasanya yang bawa ya acara ini lanang ya. Nah sekarang cewek cantik dulu. Kenalkan nama aku Dian Nadira yang hari ini bakal ngajak Baper People untuk jalan-jalan ke tempat makan-makanan. Seperti biasa, dia tempat makan-makanan yang enak, yang bisa bikin kita tuh ngiler ya nih. Tapi daripada kita banyak ngoceh, langsung begitu ke tempat makanannya. Yuk! Nah, Baper People, sekarang dia sudah sampai di rumah makannya. Dan katanya di sini sudah terkenal dan enaknya. Dan baru-baru ini lagi happening dan pokoknya diomongi sama banyak uang di Palembang ini. Jadi, yang penasaran, langsung bayi ikut Dian masuk. Eh. Baper, sekarang Dian sudah ada di dalam rumah makan Minang Raya 2. Nah, di sini banyak dan menunya dan juga dari tadi Dian lihat rame nian. Tapi Dian penasaran kira-kira menu apa bae yang enak-enak di sini yang jadi favorit. Daripada bingung, agak kita langsung bae ngobrol sama ownernya. Sudah sama yang punya rumah makan Minang Raya 2. Halo, Mbak siapa nih? Mbak Nisa. Mbak Nisa namanya. Wajar ya rumah makannya rame, ternyata ownernya cantik cah ini ya. Ini Mbak Nisa kan Dian seringian lihat ya kalau rumah makan ini itu sudah rame nian, sudah banyak juga yang tahu di Palembang. Ini kira-kira menu favorit yang paling sering dibeli wong di sini apa? Menu favorit yang ada di sini ada dendeng balado sama sambal jengkol. Waduh, itu kayaknya aduh, ngebayangin be mantep dia ya. Ini be lengces. Iya, lengces. Tapi sebenarnya ini banyak kan menunya, ada menu apa sih kalau boleh tahu? Kalau di sini menu kita ada 32. Wow. Dari yang goreng, yang bakar, asam pade, sama ada yang gulai. Dan gulai. Kisaran harga di sini nih berapa sih sebenarnya? Karena dia lihat kayaknya rame nian terus favorit juga. Oh, iya. Kalau harga di sini mulai dari 8.000 sampai 15.000 itu tapi untuk harga makan di warung atau bungkus. Nah, kalau misalnya di Gojek atau Grab itu mulai dari harga 10 sampai 19.000. Oke, dan di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau rumah makan Minang Raya 2 bukanya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu jam operasional. Tapi kalau misalnya lauknya udah pada habis, bisa tutup lebih cepat, mungkin jam 3, jam 4 udah tutup. Jam 3 atau jam 4. Jadi Baper People di rumah harus benar-benar gercep ya kalau misalkan pengen makan di sini ya. Dan juga sebelumnya mungkin kan dulu belum ada nih kepikiran pengen usaha kayak ini. Aku sih yang kepikiran pengen yang bikin usaha rumah makan, terus rumah makan Padang loh. Apa uang Padang apa bukan? Laki aku uang Padang, udahnya uang Padang. Udah siapa namanya? Udah Rahmat. Ya. Jadi Uni Nisa ini. Oh, benar. Jadi memang kepikiran gara-gara memang sudah ada turunan Padang kayak itu. Kepikiran pengen buka rumah makan. Terus sebenarnya ini rumah makan untuk generasi kedua. Rumah makan Minang Rayanya ada di yang satunya ada di Tugu Mulya Oki di Lintas Timur, pas di depan SPBU-nya. Nah, itu mama mertua saya. Ini anaknya generasi kedua makanya dikasih nama rumah makan Minang Raya 2. Nanti anak saya generasi ketiga jadi rumah makan Minang Raya 3. Baca lah Dian diangkat jadi anak juga jadi rumah makan Minang Raya 10 juga ada apa-apa. Tapi kalau boleh tahu ini rumah makan Minang Raya 2 ini dari kapan? Bukanya sekitar baru 10 bulan, sekitar bulan 10 kemarin. Tapi alhamdulillah antusias warga di sekitar dan warga Palembang benar-benar banyak terhadap rumah makan Minang Raya 2 ini. Memang ya, baru sekitar kurang lebih 10 bulan Baper People, tapi sudah serame ini dan selaris ini ya menurut Dian ya. Nah, misalkan itu kan ada delivery juga kan, pesan dari aplikasi kayak itu, terus juga bisa juga langsung makan di sini.
ada gak kira-kira makan mesen banyak kayak itu ada bonus hal kayak itu kan? Kalau misalnya kita nak kirim ya, iya. Kirim keluar misalnya itu di atas 40 bungkus kami kasih free, free itu kok ongkos kirim. Tapi kalau di bawah itu masih kami kenoi cas kayak gitu. Oke. Okay. Tapi setelah itu kalau misalnya makannya bungkusnya sekitar 100 pcs atau 100 bungkus atau lebih dari itu, karena ini kan untungnya tipis, jadi kami tidak bisa ngasih bonus yang besar-besar. Paling kami kasih free es teh manis sewadah Tupperware atau kayak gitu. Nah, Dian tuh dari tadi kan penasaran nih, Dian rasanya macam mana kalau Dian sambil ngecep-ngecep juga. Oh, boleh. Soalnya mbaknya juga bikin ngiler di sini dari tadi. Mbak Ilir pilih enak, oh, menu yang mana? Boleh, tunjuk-tunjuk. Makan di Pere ngapu makan di sana lah? Di sini. Oh, di sini, yo, kira-kira makan di sana lah. Tuh, baper people kita makan. Nah, Mbak, yang paling sering dipesen wong di sini menunya apa dia, Mbak? Ini ada dendeng, ada paru, rendang, sambal jengkol. Oh. Yang sering. Yang paling sering? Ada ayam bakar, ini tinggal sikok. Tinggal sikok? Iya. Oh, sudah kalau saya itu aku nak yang spesial tadi. Ada dendeng, galak. Paru juga galak, ayamnya boleh juga Mbak. Ayamnya ayam goreng apa ayam? Yang mana be Mbak galak lapar. Ya boleh lagi pokok yo aku nak yang menu tadi Mbak ya di kolom diantar ke depan. Nah baper liver sekarang makanan yang sudah Dian pesen ini dateng galo kayaknya ini benar-benar favorit galo bener ini sa. Nah, di sini ada apa Bay? Ini tak kalau Dian boleh tahu? Ini ada kembung bakar, ini ada ikan petel cabai hijau, ikan asin. Okay. Ini ada nila goreng, nila bakar. Ini ada dendeng. Ini dendeng yang favoritnya. Ini yang berandalan. Ada ayam goreng tepung. Iya. Ada ayam bakar. Ayam bakar. Ada paru balado, sambal jengkol dan sambal jengkol, sahabat. Waduh, ini makanannya kayaknya sudah mengundang selera. Dia nak nyicip sasi kok dulu lah ya. Oke. Okay. Mulai mana? Bingung ini. Dia kayaknya pengen dendeng dulu deh. Nah, kalau boleh tahu ini yuk Nisa yo. Ini yang masak siapa ini? Yang masaknya ada karyawan dan di diawasi oleh udahnya langsung. Oh, jadi udah ramenya bisa masak? Bisa. Mantap. Ternyata. Oh, jadi memang benar kalau punya rumah makan Padang tuh harus yang punyonya yang bisa masak. Amanda tuh ditinggal karyawan enggak, Pacak? Nah, benar juga, Pacak nih Anyuk Nisa nih. Aku nak nyicip dendeng baladoyo dulu tanpa nasi. Lembut. Dan dagingnya lembut. Dan juga menurut Dian, ini pedesnya itu kayaknya masuk di situ kayak itu nah bikin kita makin pengen makan deh sih sebenarnya. Kayaknya benar-benar dari lihat dari gambarnya, lihat dari penampakannya bae nih ya. Nah, dan angkat lagi. Ini sudah benar-benar ngunggah selera apalagi kalau misalkan makannya pakai nasi panas. Tapi kalau dia nak sambil makan dan juga masih nak ngobrol-ngobrol sama yang punya, agak Dian bakal balik lagi dan juga ngobrol juga sama baper people di rumah. Ya tentunya kita ngasih tahu ya Dayunisa. Jangan kemana-mana, tetap di baper.